Kita beralih ke Ronaldo Bramantio dari Purbalingga, akan mengabarkan informasi atau agenda kampanye dari Capres 03 Ganjar Pranowo. Silakan, Ronaldo. Ya, Putri dan Ana, pada hari ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini berkampanye di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, agenda pertama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini adalah menemui para relawan di Aula Objek Wisata Air Bujasari Owabong. Nah, Ganjar pun disambut meriah oleh para relawan yang rata-rata adalah ibu-ibu. Bahkan mereka pun sempat bersuap foto karena saking antusiasnya terhadap kehadiran Ganjar Pranowo ini. Selain para relawan di Purbalingga, yang merupakan kampung halaman istri Ganjar Pranowo, yakni Siti Atikoh, Ganjar juga mengunjungi kelompok-kelompok tani serta para pelaku UMKM, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Nah, sejumlah agenda pun dihadiri oleh Ganjar Pranowo ini seperti bertemu dengan para caleg dari partai koalisi hingga tim pemenangan Ganjar Mahfud. Bahkan tak hanya itu, Ganjar juga menemui para pekerja industri rambut tiruan atau WIK. Nah, sebelum melanjutkan agenda berikutnya, yakni di Kabupaten Banjarnegara, Ganjar juga menyempatkan bertemu serta berdiskusi dengan para kelompok milenial, Gen Z, hingga para influencer yang ada di Kabupaten Purbalingga. Demikian Putri dan Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Ronaldo Bramantio dari Purbalingga, Jawa Tengah.